clear ini untuk di jerawat aku, dan aku udah pakai ini untuk di tangan aku. Langsung aja ke makeupnya. Jadi pertama kali sebelum aku pakai foundation or concealer, karena muka aku merah-merah, aku sekarang lagi suka banget pakai si LA Girl Pro Concealer yang warnanya hijau, karena ini untuk menyematkan si merah-merah membandel ini yang ada di muka. Aku punya ini sebenernya udah lama, sekitar udah berapa bulan ya. Nah cuman aku pernah nih bikin ini di Mangga 2 haul aku, cuman dulu muka aku kan gak ada jerawat ya, jadi aku mikirin itu buat apa gitu loh, gak kepake. Dan akhirnya sekarang aku jerawatan, aku pakai si LA Girl Pro Concealer. Ini yang shade-nya apa sih? Green Corrector. Nah, aku cara pakainya gak langsung diolesin ke jerawat, tapi aku kesini dulu, ke tangan aku dulu, biar lebih higienis aja gitu ceritanya. By the way, kalian hari ini ada yang submit gak? Ada pacaran gak? Gue hari ini belajar aja di rumah. Nih, si hijau-hijaunya aku taruhin di tangan, so aku taruhin di merah-merah. Jadi kayak gini loh, kayak hijau-hijau gitu. Hijau-hijau gitu deh. Terus makainya jangan diseret, ditap-tap aja. Kelala gue sekian top. Udah berasa kayak pro banget ya gue ya. Sangat ya gue ya. Belajar di UTS ya Allah. Ini kan bikin live streaming cuma bentar. Jadi kayak hijau-hijau begini makanya kayak. Jadi buat kalian semua yang melihat isi Instagram saya, makanya saya mulus banget, ini semua berkat dia dan foundation, so thanks to them. Dengan kira panuan. Masa dia nanya ya, ini gunanya buat apa? Kayak hook ya? Nah, itu dia kan? Kayak hook. Bukan? Kayak orang panuan gak sih? Kayak orang panuan, gile. Nah setelah udah kayak gini, sebelah sini belum nih. Nah kan muka gue banyak hijau-hijau. Muka gue banyak hijau-hijau, oi. Nah si hijau-hijau ini gunanya buat menutupi si merah-merah tersebut. Terus habis itu, setelah pakai si hijau-hijau ini, aku mau pakai foundation. Foundation aku adalah Maybelline Fit Me yang Dewy Plus Smooth for normal to dry skin. Ini aku pakai shade nomor 220. Pakai nomor 220. Terus aku aplikasiinnya pakai beauty blender yang selalu aku cuci setiap aku habis pakai. Sayangnya si Maybelline ini tuh kayak enggak ada pump-nya gitu loh, enggak ada minbed. Jelek lu, kasih. Nah kalau misalnya kayak gini, ini makanya aku agak banyak sih, karena dia kalau pakai tipis tuh super duper nggak ada coveragenya sama sekali. Jadi thank you.
itu aku aplikasiinnya pakai pakai masker Glam Glow Supermatte JH, bagus loh buat muka. Iya, aku pakai itu kok. Terus itu aku dab dab aja. Together.